Iya. Orang ngalah kangkung yuk. Banget pokoknya tuh. Depan belakang rumah Tegis ada sawah, tapi kalau ini sawahnya bukan sawah Tegis. Bukan, punya orang. Punya orang. Kalau ini mah berarti kangkungnya kangkung liar ya? Kangkung liar. Siapa aja? Boleh. Siapa aja boleh ngambil. Enak banget ya dulur. Jadi di rumah Tegis ini, di sini itu udah banyak tanaman-tanaman, terus juga di sebelah sini ditanami ini ada airnya jernih tuh. Di sini juga kangkungnya luar biasa banyak Tegis. Ini tahu nggak Tegis cicip pelukan? Tegis biasanya itu pakai mainan. Enggak, ini bisa dimakan Tegis. Ini jadi obat juga ini cicip pelukan tuh dulur. Iya. Mainan apa? Mainan masak-masakan. Oh. Untuk kecil. Ini kangkung rambet namanya nih. Tuh, banyak banget nih. Nih. Tuh. Udah dapat banyak tuh. Iya. Orang ngalah kangkung yuk. Di mana? Tuh di situ. Di belakang rumah? Iya. Yuk sama. Kita liatin teh Megis mau ngambil kangkung. Ayo. Tuh. Oh di sini tempat kemarin kita ngambil sama Teika ya? Iya. Tuh dulur masya Allah tuh di sini juga airnya juga jernih. Tuh. Oh ini ya teh Megis ya. Banyak kangkungnya ya. Wah, tapi ini rumputnya luar biasa teh guys. Tuh kangkungnya tuh. Kalau di rumah Uama kemarin banyaknya genjer ya teh guys ya. Kangkung. Ini tepat di belakang rumah lagi. Enak banget pokoknya tuh. Depan belakang rumah teh guys ada. Sawah, tapi kalau ini sawahnya bukan sawah Tegis. Bukan, punya orang. Punya orang. Kalau yang punya Tegis? Jauh. Jauh. Tuh, ini kangkungnya tuh. Kemarin juga sama Tegis ngambil di sini ya. Pas ketemu sama Tegis. Ini mau dibikin apa, Teh? Tegis? Ditumis. Tumis. Coba Kai bantuin ya. biar dapat banyak. Kalau ini mah berarti kangkungnya kangkung liar ya? Kangkung liar. Siapa aja? Boleh. Siapa aja boleh ngambil. Siapa aja boleh. Tuh. Siapa aja boleh ngambil karena banyak juga ini kangkungnya juga. Kangkung-kangkung rambet gitu, bukan kangkung-kangkung yang ditanam ya teh. Nih. Jadi diambilnya yang muda-muda ya Tegis ya. Nih Tegis nih. Ih apa itu? Manclok ada bangkong kayaknya. Nih, itu juga ada juga tuh apa? Kayak genjer ya beberapa. Enak banget ya dulur. Jadi di rumah Tegis ini, di sini itu udah banyak tanaman-tanaman, terus juga di sebelah sini ditanami ini ada airnya jernih tuh. Di sini juga kangkungnya luar biasa banyak Tegis. Ini di sini juga banyak Tegis nih, gak perlu jauh tuh. Kangkung juga banyak ya. Ini mau berasa punya sendiri aja yang gak nanam ya.
gak nanam pun, ya Allah. Nih tegis nih, semut ada di sini mah nih. Ini juga tuh ada ini mah namanya ciciplukan nih. Tuh dulur. Ini tahu nggak tegis ciciplukan? Tegis biasanya itu pakai mainan. Enggak, ini bisa dimakan tegis, ini jadi obat juga ini ciciplukan tuh dulur. Buat mainan apa? Mainan masak masakan. Oh. Untuk kecil. Buat masak masakan. Iya, udah gede. Udah gede apa masih kecil? Masih kecil, maksudnya udah gede mah dikasihkan. Oh gitu. Banyak tuh ini. Tuh dulur. Berarti sebelah sana juga sampai sana teh guys ya? Iya. Di sana kemarin juga kita sempat ngambil sama teh Eis di sini. Tuh. Pemandangannya juga indah banget dulur tuh. Insyaallah luar biasa tuh. Kangkungnya juga banyak. Coba ke sebelah sana teh. Ke sebelah sini yang banyak mana nih? Nih. Di sini nih. Kangkungnya sudah pada tua. Nih. Bantuin nih. Kalau yang tua kenapa emang Tegis? Ini Tegis nih. Yang tua melihat. Oh, alot. Alot. Nih. Itu buat dicoel sambal ya Tegis ya. Tuh, Masya Allah. Jadi karena tumbuh sendiri ini kangkung-kangkungnya nih. Lihatin dulu. Tuh. Ini kangkung rambet namanya nih. Tuh, banyak banget nih. Nih. Banyak tuh. Jadi kangkungnya gini, rambet-rambet gini tuh. Jadi kalau misalkan Tegis mau ini buat lalap, udah tinggal ngambil ya Tegis ya. Tuh Tegis sana sebelah sana Tegis. Nih sebelah sini nih. Tapi sini emang agak ini ada airnya Tegis. Iya. Oh, air dari situ ya. Dari atas ya. Insya Allah. Di belakang rumah pun semua serba ada, tinggal kangkungnya tuh banyak banget tuh. Berarti diambilnya yang muda-muda ya Tegis ya. Kita bantuin Tegis kunder ini. Pucuknya yang kayak gini kan Tegis ya. Ini yang kayak gini udah Tegis? Udah. Dapat banyak? Dapat lumayan. Lumayan ya. Coba lihat Tegis. Oh, dulur. Jadi udah dapat banyak tuh kangkungnya kita sama Tegis. Dan ngambilnya cuma di belakang rumah ya. Di belakang rumah. Jalan aja, tinggal jalan aja di belakang rumah. Terus mau kangkung apa yang gerak? Oh, apa tuh? Waduh, Tegis bisa tebak-tebakan juga ternyata. Kangkung. Apa nih? Aduh, kenapa Tegis? Enggak jadi. Enggak. Oh, enggak jadi. Jadi. Apa sih? Enggak apa-apa, lanjutin aja. Oh, lupa ya udah. Biar penasaran. Oh, biar penasaran. Iya. Nanti kalau misalkan yang jawab, iya. Komentar aja ya. Komentar di kolom aja, komentar ya. Yang bisa jawab nanti dikasih door prize. Iya, sama Kang Aing enggak usah Tegis ya. Iya. Iya. Yuk mau cuci dulu. Iya. Tuh, jadi enaknya begini kalau di rumah Tegis tuh, Masya Allah. Tuh, dulur. Tinggal dicuci. Airnya juga jernih tuh karena memang dari gunung Tegis ya. Jernih banget tuh. Itu enggak di ini kan cuma disupan doang. Iya.
Nanti dicuel sambal gitu. Dicuel sambal buat makan. Insyaallah. Kalau pengen dibumbuin ditumis, kalau enggak mah ya. Iya, kalau orang mau harus beli ya, seorang kayak gini. Kalau kayak gitu masyaallah tinggal ngambil di belakang rumah. Kalau beli berapa kayak segitu? Sebengkut seikatnya itu ada yang 2.000 ada yang 1.500. Oh gitu. Berarti kalau ini taruhlah 3.000 lah ya. Kalau di kota yang udah kadang mahal juga 3.000 kalau naik mah di tukang sayur juga. Kalau kayak gitu tinggal ngambil ya. Iya. Masyaallah luar biasa dulu karena memang suasananya juga luar biasa di tengah sawah kayak gini enak banget suasananya. Adem banget suasananya tuh. Lur. Ini bikin adem tuh. Tuh. Gis? Ya. Kang Ai, ini mau pamitan dulu. Terima kasih banyak ya. Sudah diizinin berkunjung ke sini. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya bisa berkunjung lagi ke rumah Teh Gis. Ya. Kalau kemarin kita ketemunya di rumah Uwa, rumah saudara, kali ini kita bisa berkunjung ke rumah Teh Gis. Terima kasih banyak Teh Gis, nanti di kapan-kapan boleh mampir, salam sama orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.